Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma zidna uluman nafi'ah وَفَهْمًا مُسْتَقِيمًا وَهِدَايَةً لِلصَّوَابِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِهِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ ضَوْءَ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin ya rabbal alamin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi gabu. Sekali lagi bersama-sama kita syukur dan kita terima kasih akan Allah Ta'ala di atas beberapa rahmat dan nikmatnya Allah masih lagi di atas kita semua sebagai hamba, khususnya di atas nikmat sihat al-afiyah. Nah, dan di atas selamat daripada apa yang dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan ni iaitu banjir atau panggil boh. Jadi di antara kawasan Kut Penari, kawasan Kut orang panggil kapung banok ni tak ada kena balas mana. Tapi di antara kot sebelah balik, di antara kot darat ni kak, berat. Bagi orang tak biasa kena, tak wasalah mana. Khususnya seperti saya sendiri dengan pelajar saya ni. Jadi tahun ni tu tergelar pondok. Ajib. Tapi saya dah perhati kadang-kadang tu baik mata sore nak you. Jadi tahun ni, nah saya duduk di Peneramu tak silapnya 21 tahun. Saya mula duduk di situ umur saya 28. Sekarang umur saya 49 mulak-mulak. Tepat lapai tahun luar mari 49 mulak. Jadi duduk di situ setiap-tiap tahun kena boh lah. Kerana dia nak belakang sungai, bepeng menam saiburi sungai Telubeh. Bila kala kahwin banyak, pondok tu kena lah.
Tapi saya duduk di antara buat perhati, duduk perhati tengok. Hak di antaranya kuat. Pada tahun hak saya duduk. Lepas lebih kurang 10 tahun. Lepas tu boh kuat dengan siapa nak tergelar di antara kolah tu. Lepas tu tahun kemarin. Ketahan di tahun kemarin tu. Dari rumah saya tak pernah masuk. Masuk lebih kurang dekat-dekat dengan ruang kecil lebih. Nah, tapi nak oyak tu lah belakang pondok sana tu tak ada kuat mana. Tahan ni yang ajibnya naik. Lek belakang pondok ni kuat pada dulu. Air dah umur babo sikit pada dulu. Apa tu? Hak ni saya ada perhati. Satu lagi pula di antara di Nesta. Kapu pujuk Nesta tu tak bukit tinggi. Kerana tergelar siapa lah umur. Lek bawah ni tak ada. Hak ni lah. Tuhan buat balas tu nak ui kita tu khabar sedar kata bahawa Tuhan kuasa sungguh nak yuk. Tapi ni kita ni tak ada sedar bak ni Allah sabit saya ni payah bak ni. Habis tu nak jat kita semua kapur nah tak sedar sabuk gelaksah kapur. Walaupun kita sakit, walaupun kita susah, kita jangan putus asa daripada Allah. Walaupun dia sekir doktor kajian katiam tak jadi dah penyakit pada adat mati, biarlah. Tuhan nak ui hidup sementara saja. Lepas-lepas Tihan. Tapi nak ayat lama-lama sekali Tuhan cuba. Orang tak biasa kena tak apa seperti mana orang kawasan ni. Tak biasa mana tergelak air seperti mana air ni. Hak lalu air sungai biasa ya. Hak saya buasa-buasa saya habis kau saya nisbah di antara keadaan duduk dengan dia. Orang ahli kapur bukit. Pokok diri yang nak yuk. Hak dah makan buah dah. Habis mampu. Belah nak yuk juta-juta nak sepatu orang tu. Kuning habis. Warang tu. Aneh. Ada pun ayat kawasan ni sedap suka yang tak kena. Minta terhabis buah besar sekali pun sini. Boleh rasa katik. Allah. Ha, tengok reti ni duduk suka. Ya tak biasa kena-kena sekali ke lepas lah. Ya air ni Allah. Pahak takut sekali masa kena dengan air ular tu nak ayat. Ular salah dalam umur. Ha. Ha ni. Di rumah tu mama dia tak ngetik lipai. Suka saya ibu jari. Aha ni. Takut masuk celah kekang ya. Ha tu sabit tu Allah. Kau ni tak biasa kena tak apa. Muja kawan saya suka yang tak kena. Seperti duk pondok kat luar. Tak biasa tengok. Dan yang ramah kena semua tak pakai dengan siapa kat Allah. Nak minum air tak leh nak yuk. Tapi mujur lah. Orang pakak ui air boleh minum makan ni ke apa lah. Mujur juga setengah orang tu. Ha, babo, berapa orang tu aku buat nasi ui. Tak apa lagi masa nak buat kodoh hajat. Tak ada kenal lepas punggung gitu. Gelebuk. Gelebuk macam gitu. Ya kuning. Nak rano. Nah, yuk. Ni nak seruti kata rano. Coba itu hai. Terhadap hamba dia. Tak ada gapo hal ni. Nabi kita sebagai hamba ni khabar lagi pula sedar kata dia tuai. Marilah di antara kebijakan ni sebuah rangka nak pagar air, gali air, buat gilah nayu. Tak itu kan? Buat gilah lagu mana-mana pun. Taklah tak kuasa. Tengok di antara di Tabah kemarin. Di Munduk. Tak? Di Munduk ni dengan siapa ke dulu air Malaysia anu mari bedah. Buat sekali tebal banyak mana tak boleh pergi dia nak tanya nak murih. Dua tiga hari lepas orang hantar dia hantar dia Jepung. Saya rasa ajibnya bukit dengan batu tinggi hancur lebur jadi air. Mari di mana air tak bukit tinggi tu. Ini nak suruh kita semua ramai-ramai eh. Dia tu hai tak mari murih tak apa nak yuk. Dia yang mari murih tak ada siapa nak break dah.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la radda lima qadaita. Terata tak ada siapa nak break dah kadak ku murih. Dunia ni kalau misalnya sihamu Allah kena buku siapa muka ni lucu nak yuk. Tapi terata mung takutlah pada hari yang ayah lari daripada anak, anak daripada ayah, bini lari daripada tok laki, tok laki lari daripada bini. Hari mana sobat tanya Nabi? Hari kiamat. Tika tu ayah nak pergi minta tolong anak, tak boleh dah. Sabit tu lah sebut di antaranya pada hadis. Nah, ayah timbal amalan dia ada sekerera nak boleh benih daripada kemaksiat. Pergi minta ke anak, adik boleh ke dak adik telawi hak adik boleh sebiji zarah tolong ayah. Oh ya kata ayah, pas kalau adik-adik pada sikit tu ya pas apa boleh. Begitu juga bagi di antara orang dok ambil harta orang, dok ambil hipik tanah orang, dok ambil hak orang tak bayar. Dunia ni tak apalah si tuan pergi cari dia nak ayo. Dalam akhirat esok kita orang lekat hutan pergi cari tuan hutan. Pas tuan tak reda dah. Dalam hadis misalnya si Zaid lekat si Umar. Atas si Zaid ipik harta si Umar. Atas si Zaid curi harta si Umar. Nah. Kami bila mati esok ya minta kata ya Allah, apalah dosa hamba dekat lekat kau tu. Tuhan kata, "Ai, gi minta ke dia." Gi minta ke dia situ kata anu, ku tak sedah lah ni. Nak kata hai, ambil kelik tak sedah ni buat menamu ke. Anu maknanya kita kata anak sebelum nak sampai di situ nak suruh kita semua ni sedar khabar lah. Nah, dengan sebab itulah sebagai pertama yang saya nak kecek ni masalah syukur dan terima kasih ke Tuhan. Sebab itulah di antara kelimuh yang paling tinggi sekali ni sebuah syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Mana setiap-tiap kita kena puji semua ke Tuhan. Dan begitu juga satu rusia ingatlah orang dak berjual apa baik, gapo apa baik. Katakanlah seperti mana kita pergi berjual. Dalam rangka kita hari nak boleh 1000 misara. Panya capin hujan mari tak laku boleh 200 kok. Modal tak kelik. Jangan di antara kita berasa lekeh. Jangan kata anak bos salah. Jangan kecek bos salah. Walaupun sikit kita alhamdulillah. Kemasih. Harap-harap 200 ni jadi berkat. Hak berkat tu bertambah. Kemana saya ada wirusio pada orang menego kok Malaysia, dia kata betul. Lebih lagi pula dia kata malam minggu hari di antara awal bulan, akhir bulan. Dia bawa keluarga pergi makan dalam kedai tu bukan dia sikit lah. Buat 300 riyal, 3,000 sini lah. Tengah tak bayar tu, Bik. Jadi mengadu di rumah. Kata Mik Rusia ni dah. Kita tahu kata sihma Allah tak bayar, jangan kata huduh. Kalau kita kata huduh, dosa boleh sodah. Rugi duit pula. Kita berdoa, minta lah terharap-harap dia sedang lagi. Mari bayar semula. Oh ya tu hari tu terlupa bayar. Tengok. Lepas kita lah ni murih dah. Celaka. Oh, apa celaka tu? Celaka. Lepas kita kata celaka takde tu supah demo dah. Berdosa dah. Duit habis pula dah. Lepas boleh gapo. Ha. Lalu tu dah saya nak pesan semua kepada kita orang kampung. Gi menego ko. Gi buat apa ko. Ikut boleh sikit. Kita terima kasih kat atas sikit. Tapi di atas sikit tadi harap-harap we berkat nah ya. Dah gitu kan? Ha, oleh tu dah syukurlah kita ke Tuhan banyak banyak. Khususnya sekarang ni nayuk kita sedang berada bulan Jumadal Tsaniyah ataupun Jamidal Tsaniyah boleh panggil. Berapa? Mengikut hak culara cemuntri istihan hari hak kemarin. Hari Ahad
hari Ahad kemarin satu hari bulan. Arti ni 4 hari bulan. Ha, kalau gadak tanya nak menego bila hari ni molat ni. 4 hari bulan molat. Kerana je balah ni. Ha, sebagai yang panggil ilmu cara bodoh-bodoh kitanya. Nak menego. Nak cara nak menego. Dia kena bila balah ni. Allah Muhammad Dajjal. Allah Muhammad Dajjal. Mana satu hari bulan mulat, dua hari bulan mulat. Tiga tak mulat. Bab menego. Empat hari bulan mulat. Wujatah tak Allah, wujatah tak Muhammad. Jatah tak raja nak bengkrak. Ha, tekek dah ya. Kalau kita nak buat umuh, kena mula bismillah alih bo. Wujatah tak bismillah. Arti satu hari bulan mulat, dua tak mulat, tiga tak mulat, empat mulat. Lima tak mulat, enam tak mulat, tujuh mulat. Kek dah ya. Ha tu. Kalau masalah nak menikah kahwin, ia kena kira hak ni pula. Apa? Air, api, angin, tanah. Istilah orang kampung Rusia orang kampung. Nah, sabit tu semua orang kampung Rusia-Rusia dia tu tu hawis ngoti cara hidup dia. Ha nah sabit itulah Rusia orang kampung tengok cara nak asaf isan ayuk. Asah-asah pisah, asah bajak ikutlah asah gapuh nak gunung. Sudah asah. Sudah dah. Kita pun ada kayu depan. Kita akik. Dia kata, aku asah pisah ni. Tak ada nak gunung, malaikat nak takik kayu. Puk! Tak kata. Tak makan tangan dah. Rusia. Tak dah. Ni Rusia dia. Ambil di mana? Ambil daripada tali yang mulut tuk cucu tuk manuk. Hak tu orang panggil tuk uli tu. Lepas tu, ia wui kepada anak murid dia, Haji Cik. Haji Cik duduk dia tuk ramai. Matilah. Oh, Rusia banyak dia. Ha, begitu juga, ia pesan tak nak masuk dari bukit, nak pergi kejuk ke benda apa, mula tuju, nak pergi nebah buat bajak. Tak sibuk jumpa dengan ular, jangan kerakkan. Mula-mula kalau catahkan, nak jumpa dengan ular. Tengok Rusia ke jamin dulu, rak. Haa, tu. Tapi kalau kita asah pisah buat, asah pisah tajah sudah tu kan? Haa. Aku asah pisah, tak ada nak guna, tak nak takir. Malaikat kayu ni, tak kena tangir lah. Tak makin. Tu Rusia padahal perkara tu, tu yang berlaku. Oleh tu, setelah di antara kita tahu kata ya, pun ya lah di antara Allah Ta'ala sebagai tuan yang menguruskan semua kerjaan kita. Baik jahat, ialah Allah Ta'ala sebagai tuan yang menentukan dan tuan yang mengesahkan apa saja. Itu satu aqidah. Hak yang saya nak setuh hari ini dua perkara, Bapa Mak. Satu, nak setuh di antara berikan dengan tubuh kita. Kerana kebanyakan kita boleh jadi di antara tak tahu. Tak napi bahasa tak tahu tu. Yang kedua pula nak setuh berakhir dengan bab semaya. Oleh tu pertama sekali nak berakhir dengan tubuh kita. Ha, saya nak tanya dah lah. Tubuh kita sehari-hari ni duk menapah. Popi-popi berapa semua naik. Ngaji tinggi ni. Ah tak ngaji han ni kan no lah dah. Ha. Ha siapa boleh jawab tak? Eh? Eh? Ha sehari siapa tak mik bangun pa? Sehari 24 jam, 24 jam, 24 jam dah. 24 jam orang menapah. Naik. Berapa? Ah, yolo. Ya kira napa-napa tu. Ah, mudah-mudahan ngaji hari ni ingat dah. Cuba kita tengok kitab Durrus Samin. Hak Syekh Daud. Dah. Dia dia setuh bab ni berkaitan tajuk bab ilmu Allah. Oleh tu dia kata sendiri najuk.
Ya katanya, kata penghulu kami ahlu tasawuf, ya kata. Tiap-tiap seorang manusia itu ia bernafas tiap-tiap seharinya. Ha, tiap-tiap sehari. Tiap-tiap sehari. Tiap-tiap sehari dok ya ni. Pastu kira ambil tiap-tiap sehari semalam 100 ribu nafas. Mana 124,000 nafas. 124,000 nafas. Ha, tengok sakit dia usaha tu. Kita tak tahu dah. Hak ni hak biasa. Jangan kau kena lari main letih. Ya letih lerah sikit dah. Okay. Hak ni tu 24,000 nafas. Ha, maka di sini tekak saya dulu duk-duk kau duk-duk gi duk-duk gi ceromoh dulu dengan kajak air ke apalah. Hari tu ia ambil saya ni gi bekecek bereke bak bak keadaan pubak ni untuk cara kok ugamu. Hak bomo doktor ni mo lenu. Lepas tu babo naik dulu. Serak mula-mula. Oh babo ya tak leh gak dah kita agak kena tunjuklah. Saya tanya. Saya nak tanya sikit. Pet rian sung kita kata. Reng withiasat. Apa tanya? Nai wan neng ni ra hai jai ki krang. Tak leh tahu. Saya pun jawab mengikut Allah ya tahani ya tanilah kelebihan mengaji pondok. Jadi sekali dia mau kata ngaji pondok ilmu sepek otak lepurung. Pia kata lepurung. Pernah berlaku sekali di Malaysia. Satu perempuan itu ngaji tinggi. Tengok siapa habis propisu dia. Orang dia siapa korang nak menikah dengan dia kena jawab soal dia habis dulu. Tak lepas dia tak sih. Akhir sekali ada pelajar pondok. Soal saja jawab boleh. Akhir sekali pelajar pondok kata ana, itu hok dia mau dok jawab benda ni. Saya ni kata tak berlaku lagi saya boleh royak. Lagu mana? Ah ya royak. Neh, dalam kubur baik mana? Lesergo baik mana? Mengaku dia. Menikah buat. Ni nak serti kata kerana ni cara bab mengaji ilmu itu di antara. Ha, oleh tu tepat nak ayat lagi. Kita ni pada repai pertengahan bernapas sehari semalam tanam muat payah nak berjumpa ni. Iaitulah 124,000 napas. Kok pertengahan. Lepas tu nak tanya pula Nayu. Stay dunia ni benar bernafas. Berapa orang mati sehari? Eh? Pia boleh jawab tak amat-amat betina di belakang tu? Ha, sehari semua berapa orang? Ha, jawab lah. Sehari semalam dalam 24 jam ni orang mati, orang mati, mati nah, mati mati dulu, mati dulu. Orang mati di antaranya sehari semalam ni, nah yuk. Ah, ya rati ingat malam nah. Makna katanya kita kira dulu satu nafas dulu. Orang mati apa orang? Senapah tu. Padahal sehari semalam berapa nafas tadi? 124,000. Senapa? Dia mati apa ke? Ha ni. Sabit kalau main mengaji ni. Mulai ilmu lah. Cuba tak main mengaji. Kata dalam kitab Durus Samin. Ia katanya tiap-tiap satu napah daripada 120,000 napah, 1,000 yang mati.
sibuk dia mati. Pagi ku dengan 1.4 dia. Sehari banyak mana pergi ku tak ada. Senapah 1,000 dia mati. Dan 1,000 orang beranak, beranak pun 1,000. Pak Bomo boleh cek ke dok? Eh, boleh percaya dok hak dok rengan kata orang pracakor banyak anak. Tak lagi nak tak betul. Terkadang orang tak buh nama pada. Tak kata setengah orang tu beranak di antaranya di rumah jamin dulu. Tak bubuh. Ingat nah, senapah piah sekali, mati 1,000. Beranak 1,000. Ini satu ilmu saja ni, satu ilmu ni. Ni dia panggil bagai ilmu dia panggil. Ah, tu dia. Ha? Dan hok yang dibuting hok perut besar nah yo. Kuih kuih hok besar dah. 1,000 hok dibuting mengandung 1,000 pula. Napah bukan sehari dak? Dekat perut 1,000 ya. Tak kira dia pun nak tidur tekan mana tekan. Tak kira dia atas mengandung ajalah berzina tak, tak kira. Tapi bila menapah pah 1,000 yang mengandung. Masya Allah, Masya Allah. Ninglah dikatakan. Kita kira mari ha, begitulah. Dan lagi di antaranya pada sumur 124,000 tadi. 124,000 tadi 100,000 Allah Ta'ala di dalam 24J tadi. 124,000 tadi Allah Ta'ala wi kelepas seorang di antaranya 100,000 lepas saya daripada bala gapo sari. Ah. So, satu riwayat. Satu riwayat yang lain pula. Tepat ada nak tu ana. Ah, satu riwayat yang lainnya kita ni pula babo mak. Kita ni. Kita di antaranya dengan benate pula. Dengan benate dengan gapo hok mano di antaranya banyak. Ah, sabit dia sebut dalam kitab ni. Nah, ia katakan hak ni sebut dalam kata sunhat dalam kitab Kanzil Asrar. Ia kata anu ade satu usuh bagi binatang darat. Kita nak naik. Kalau tanya manusia dengan binatang tanah darat ni, kita satu usuh. Kita ada satu usuh naik. Sit neng suan sip 10%. Jadi makna kalulah benak kita ni 1 juta, anu 10 juta tak? Sabit tak habis ni. Ayer, kambing, itik, tak habis ni. Makna kita ni satu usuh daripada binatang darat. Jadi arti kalau lah kita 100,000 binatang darat tu, juta. Ah, tu dia dah. Dan segala binatang. Dan manusia ni satu usuh bagi burung. Banyak burung lagi weh. Mana binatang lembu, kambing, kuba kita manusia ni 10% bagi burung. Mana burung banyak daripada kita, banyak pada binatang darat lagi. Ah, dan semua satu usyur daripada binatang laut. Allah. Burung. Binatang darat, manusia 10% bagi binatang laut, minta binatang laut. Banyak sungguh Allah, habis tak habis ke pun. Eh, tanya Najib pula. Ike Najib sekali telur banyak anak Najib. Ah, ike sekali telur nah sampai 30,000 dah. Ike hapar telur sikit sekali ya itulah ike keloh. Ike keloh 100 sikit je sorry. Kalau ikan weh ni, banyak dah. Lebih lagi ikan apa, ikan belan, apa ikan tu, ikan anak ahli-ahli tu. Kau tu banyak tu. Kenapa dah? Banyak menata lah, sabit tak habiskan muka pun, Allah.
Ha, ni satu ilmu hak ni berkara ni bukan dia-dia saja ni. Dan semua tak dinayuk benate laut, benate darat, benar manusia semua tu satu usyur malaikat tu eh. Allah. Dia nak jaga, nayuk 4 orang kan dia jaga ni. Ni. Dak kanan, dak kiri dua. Ni. Hak tu tak tinggal pasal malaikat rahmat dua dia jaga nayuk tu. Malaikat rahmat ni kita masuk jambai tak masuk ada peroki akid tanya muksiat tanya ada semua. Apa lagi ai kira situ kata malaikat Tuhan ni banyak daripada binatang lain lagi. Allah banyak mana wallahu alam. Ha dan satu usyur malaikat yang pada langit yang kedua dan dimakailah hingga sampai ke kerusi dan arasy. Apa nak serti kata ning lah kita duk hari-hari di antaranya bernafas pada adat pada pertengahan berapa naik 124,000 nafas. Ini di antaranya hak pertengahan. Lepas tu bernafas sekali. Orang mati perang naik. Nah, lupa dah majlis saning je. Seribu. Kenapa? Seribu. Orang beranak? Seribu. Orang buting? Seribu. Haa, siapa naik? Lekat kuruk dah. Seribu. Jangan duduk menapah kuat sangat naik. Beranak maknyuk. Kata seboleh mulut kita menapah lama-lama akit dah. Haa, tu. Itu dia. Oleh tu bila kita tahu kata oh hak kita habalah tu. Ha, lalu tu lah bila kita faham habalah tu, hak dok kata bina tadi untuk di antara kita nak hasil di antara syukur ke Allah Taala. Setelah tu, ha nah. Di antara tu di antara bab semaya kerana naik dengan bapa mak katanya, kerana kita ke sini sangat-sangat dok minta di antara perkara bab semaya. Kemudian pada bab semaya ni sebelum di antara kita nak royak bab syarat dan rukun di antara berkaitan dengan satu hadis. Hadis sahih. Jadi di antaranya hadis ni naik kali kita tengok hadis ni ke nah. Jadi di antara ada satu hadis. Jadi ada satu sahabat naik. Ada satu sahabat dia ni masuk di antara di dalam Masjid Nabawi. Dia masuk dalam masjid Masjid Nabawi. Namu di antara sahabat tu nya babo mak namu Haris bin Qubaysah. Haris bin Qubaysah. Ia goyak kata ambo masuk Qadim tul Madinata. Ia pergi masuk ke Masjid Madinah. Faqultu ya berdoa maka aku kata Allahumma yassirli jalisan solihan. Ia kata mudah-mudahan ya Allah. Ia kata tabi'in. Mudah-mudahan ya Allah. Ambo masuk Masjid Madinah ni boleh berjumpa dengan orang lain. Ha? Dia pun masuk duduk. Qala. Berkata ia Haris bin Qubaysah fajalastu ila Abi Hurairah. Ia geruduk dekatnya Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu taala ni duduk. Sabit saya nak minta nah bila kita pergi di Masjid Madinah masuk Mekah ambil doa ni. Minta Allah taala wilih ambo duduk dengan orang yang berjuruh, boleh duduk dengan Nabi Khidir dak apa. Kerana ada sih ma Allah taala ia pergi ke pergi Mekah. Pelat naik. Ia berasa pelat apa mak. Ia duduk apa-apa sendiri ni. Dia, mama dia ada orang seorang kaki tepuk. Kaki tepuk dia fikir kaki tepuk boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Jalan lagu mana naik. Orang ramai tu lalu. Lepas tu minta sedekah pula. Minta sedekah siapa tanya dak uwi dak hajawi jadi jawi jadi dak hajawi. Tapi ia uwi juga kok kata.
dia bui tu, dia tu baik keluar tengok. Ku mana kata epok duk sini lah pada dia ni pelak. Lepas tidur malam, mimpi. Jika juga Mekah. Jika sekali-kali baba tak sepanjang. Gipak dia duk royak ke baba. Teriak baba lah. Abang nak jumpa dengan dia. Tapi tak boleh jumpa dengan dia. Ah, dia kelik tu. Dia kata Nabi Khidir. Ini niat terpelat. Oleh tu, dia tu duduk di antara Abu Hurairah. Dia tanya, fakultu, kata aku. Ia katanya, inni sa'altullaha ayyarzuqani jalisan solihan. Ya tahi Abu Hurairah, ambo mula-mula nak mari Masjid Madinah, ambo minta Tuhan, minta ku tahu rezeki dia boleh duduk dengan berjuru. Lepas tu masya Allah Tuhan makbul doa yang boleh duduk dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah tu fahaddas yata fahaddisni yata maka hendak beroyak hadis oleh Aisyah kandaku, royak hadis oleh muhi Abu Hurairah akandaku. Fahaddisni, maka cerita hadis oleh muhi Abu Hurairah akandaku, bi hadisin dengan satu hadis. Satu hadis mana? Sami' tahu, yang engkau pernah dengar akan satu hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak dengar satu hadis, aku tak ada dengan Rasulullah. Tapi aku nak minta engkau Abu Hurairah telah cerita satu hadis kepada aku, hak engkau dengar dengan akan Rasulullah sendiri. Masya-Allah. Tengok tu deh. Pati dia berdoa pula, la'allallaha an yanfa'ani bih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaat akan daku dengan hadis tu. Faqala, maka berkata ia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Berkata katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah katakan, ambo pernah dengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasulullah. Rasulullah katakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Noh ni. Abu Hurairah kata, sesungguh benda awal-awal sekali bila kita masuk dalam kubur, bila duduk daripada masyar, gi berkira dicik risik periksa dengan dengan perkara tu awal sekali akan hamba hikmat esok, ialah semaya. Amalan banyak dah, haji, zakat, dah lagi pula puasa. Tapi hok mula-mula tak tanya bab ibadat semaya. Apa tu nak dengar bab mana? Bab semaya dah hok awal-awal sekali tu makna, inna awwalama yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu salatul amdi. Awal-awal saya tanya mung semaya ke tak? Ah, besar tak besar bab semaya ni? Lepas tu tepat nak suruh ketika katakan, oh bila balah tu besar bab semaya ni. Kemudian nak suruh kita renung lah, eh semenjak kita umur 15 sampai sekarang tinggal semaya berapa kali, lagi pula sudah bayar ke tak lagi? Pada adat kalau orang muda kat minta widmi lah, tak semaya dah. Kita tak ada. Learning tak semaya lagi. Golek. Tak ada arah nak ayat. Tu di antaranya at budak muda-muda, orang tua pun jadi ke? Allah, tak ada. Pak bayar tak lagi. Ha? Kita lekat serai dengan Tuhan. Ha. Lepas tu apa balah mananya? Bila seada fa in saluhat, maka jika baik ia solat tu sah molek. Mana sah dengan syarat tu terima molek, faqad aflaha wa anja, maka sungguh betul ia al-abdu wa anja, dan kelepasan al-abdu. Tak apa. Ah, sudahlah, sudah.
Nismaya tak kena rokok, pun tak kena sujud, pun tak ambil asmaya, pun tak kena alahanu. Pas maya pula, duk tengok dah siapa dah mulai minit lah yuk. Berapa minit? 5 minit tu pun berapa nak dah. Pas kalau di atas maya kita, di antara kalau gi jadi comel, lepahlah kita. Lagi di atasnya pula, betulah. Wa ing fasadat fasudat mak dan jika punuh ia solatuhu. Tak kena dengan rukun, tak kena dengan syarat. Faqad khaba wa khasira. Wa khasura. Maka sia-sia ia dan rugi ia alam rugi. Semaya tapi syarat tak berkira. Oleh tu bila kita pergi kata oh begitulah lubak semaya besar begitu lalu, tak kalau besar begitu lalu di sinilah Nabi sebut perada yang lain, as-salatu imaduddin, semaya tie ugamu. Faman tarakaha, siapa dia tinggal semaya, nah faqad ahbatad dinah kullah, orang tu merutuh agama semua. Ha sabit saya nak ketik kata nak orang ni rajin sedekah, rajin puasa, rajin wajib tapi tak semaya. Apa pahala nak duduk mana? Kerana semaya menempat titik agama, maka halal kasar jata batu tupai di mana nayo? Pasti dia tak ada. Ha misalnya orang ni sedekah, pergi buat haji, puasa tapi semaya dak, maka pahala puasa dia duk tunggu. Kalau ya qadha habis sah molek jadi pula. Letak lagu tu tak ada tak kiabo. Lebih lagi pula kita kata bak ni pula. Bak di atas pengen semaya ben ni babo mak. Dah. Semaya ben ni ada rukun dan syarat. Loh. Maka di antara syarat dia salah satu daripadanya ialah suci daripada hadasi adab solat. Bagaimana cara ambil air semaya pula? Saya duk tengok dan keadaan kita tu buat halak balad dah. Bila tak sah, di situ tak sah lah. Lagi pula bak masalah kita mandi janabah, mandi junub. Maka mandi junub ni sangat-sangat kita kena perhati. Nah, pas apa tu lagi biasa jenis orang bertinunya pakai kering nak tidur malam tebak agak ganya tak gada kering kau maharak air tak rata tu pun nak kata. Pas, dan satu lagi pula di antara seperti mana kita kalau kita sakit, nah kena di antaranya gapo di tangan ni pergi-pergi kau ni payah buku lah. Nah sarok susmaya semua, maka kita wajib nak semaya ambil air semaya tepat hak tak hak boleh kena air we kena molat. Lepas tu kena tayamum ganti. Cara tayamumnya ambil tanah debu niat. Nah, saja aku perharukan semaya tepuk-tepuk. Kali. Mak tepuk mula-mula muka dulu, yang kedua tangan. Sudahlah. Lepas tu sapu kepala pula, basuh kaki pula semaya. Bila kita segar molat wajib kena qadha. Tak lepas lah. Wajib kena qadha. Begitu juga seperti pergi duk haji. Pergi buat haji lebih lagi pula seperti mana di antaranya kita naik kapal di Bakok. Terus menerus sampai ke Madinah. Padahal hati semaya tak kapal tak? Maka semaya tak kapal mazhab Imam Syafi'i wajib kena qadha pula tu. Kerana semaya di atas fardu, di atas kedera'i tu dia kena qadha. Tak mazhab Syafi'i, mazhab lain suku. Pas kira kali kita pergi mati dengan hatu tak ada qadha, maka dimaafkan. Gitu. Ha, kita pakai dak langsung dah tak? Pakai tak semaya langsung dah. Oleh tu tepat nak suruh pergi ingat taruh. Kata bahawasanya begitu lalunya di antara bak ibadat semaya besar, nak suruh kita tu sebulan-bulan belajar sehalah-halah bak semaya.
Nah, bak takbir, we kena dengan cara kebir, cara baca, we kena cara baca. Di antara lebih lagi pula, bak jemu'uh. Sungguh pun jemu'uh, pahala lebih 27. Tapi ikat terjemu'uh dengan terimih kena pandang. Ha, setengah orang tu di antara cara ikut terimih, tak tahu cara. Apa susah juga cara ikut tu. Rada-rada niat dulu kebir baru terimih, tak pakai juga. Ha, lebih lagi kena perhebat muafiq masbuk. Banyak kata perhe. Dengan sebab itulah ibadat sebenarnya begitunya besar. Saya ni harap-haraplah pada kita ahli kampung banyak tanya-menanya lah bab semaya. Bab semaya kena rajin tanya, banyak tanya. Bab najis, bab gapo kena jadi banyak-banyak tanya. Jangan diantar wahlak bala. Tak usah malu lah. Learning boleh diantar ada nama telefon untuk guru untuk ngajar laisuk gapo. Ambil tanya. Eh, Tok Guru nak tanya sikit bak semaya balah ni kot. Mana balah ni kot? Mana? Penting sekali rajin tanya menanya. Mudah-mudahan di antaranya kita dapat boleh selamat. Dan kita tanya dah wak kena dah. Wak mengikut kita belajar dah suruh dah lah. Hak tak si, pergi buat dengan tak belajar, pergi buat tak kira. Bimbel sekali takut kita buat tak ada aktibat oleh syarak. Bila dia tanya esok, masuk katanya punuh semaya kita. Bila punuh kat, tak lepas. Ha, itulah sebagai usia, sebagai nafsa pada hari ini. Beratlah bak semaya. Seboleh-boleh, jaiwak lengoh-lengoh. Kerana orang lengoh-lengoh bak semaya ni, dunia ni setara mana jadi. Ha, dengan sebab itulah, datang pada hadis. Bagi di antaranya, orang mati dengan ketidakan apa tidak semaya padahal tak ada qada. Dia mati ialah dengan jalan hinu lagi pula lapar. Lapar kering tekak dahgalah hak tu salah satunya. Ha, dengan sebab itulah saya nak minta hak mano dok ada terlekat dengan semaya lagi tu qadalah sebelum boleh kita qada ala qada kita. Habis masa pun ke 10.30 lebih dah. Kerana ada soalan lagi Bapak Mak dengan Ayub ni. Ha, lepas maridah dia digalik. Buka soalan jadi lajak lebih. Ha, maka kita ada dengar wasa jemu juga. Ha, boleh tu. Kita buat tazkirah sekadar tu dulu. Nah, kerana kita ambil rupa soalan ni. Tengah je. Lagi di antara pula. Akhir pada soalan nak wui satu amalan. Pandak-pandak ya. Mudah-mudahan kita boleh buat amal. Ha, cukup. Alhamdulillah. Jadi satu soalan ni sangat-sangat gapangi berhargalah. Kerana soalan ni tu kita duduk guna hari-hari.
Oleh itu soalan yang disoal tadi mereka buat wuduk. Oleh itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, rukun wuduk ataupun fardu wuduk, dia tak serupa mazhab Imam Hanafi. Orang panggil pak basah dua kering. Tak ada. Maka pak basah dua kering itulah yang dikata-kata basah kapung. Jadi bijak juga Tok Guru Jamil dulu Yahjah anak murid. Ingatlah mudah ingat mudah-mudahnya bila sebut terukun wuduk, fardu wuduk, pak basah dua kering. Dia bila kita. Mana dua kering? Niat tertib. Mana pak basuh? Haa, basuh muka, dua tangan, sapu kepala, dua kaki. Pak basuh ke tu? Kemana soal kita, tempat poin kita soalnya berkaitan dengan sapu kepala. Maka di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i dimaksud sapu kepala yang satu sapu satu juzuk berkara yang berkata di kepala. Walaupun rambut sorak sah dah. Nah. Kerana di antara pihak pada ayat semua berdasarkan ayat Quran berlaku. Dia katanya wamsahu biru'usikum. Musapuhlah kepala-kepala kamu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i kira ni sebuah tuk nahu. Bo pada biru'usikum, you kata boh raja, ru'usikum tu majru. You buat kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i berkaitan dengan Tok Nahu. Dia kata boh raja bila majru dia benda yang banyak bila, bo dengan makna min, makna setengah. Sabit tu biru'usikum, you buat akhirnya, biba' diru'usikum, setengah apa dah. Maka sebut dari kita, orang panggil bujerimi ikna yata al-muradu bil-ba'di tu iaitulah juz'un minasy'ari au basharatir ra'si, iaitu satu juzuk daripada rambut sorak tak pernah naik supaya naik saya rambut yang kuasa yakik sorak tak tahu Allah gitu lalunya dak. Ada jenis saya tek pih 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 ada sapuh, bukan basuh. Sapuh makna kata ni, sapuh. Air tak berlari, tak apa. Witi. Kalau basuh ni berlari. Kemudian, soal yang disoal oleh babo tadi, kita pergi sapuh tak kepala. Nah, kemudian sapuh kepala kena tak rambut. Lepas tu rambut yang kita sapuh saat ni tu, kena hujung saja tak serah masuk dalam. Kalau kita tek di hujung ni, lepas tu, segera masuk hak kip pala walaupun terheret hujung tubib ada muka sah dah. Hak ni bahawa kita tik atas ni enggak tak segera dalam kip pala, hanya duduk di pala hujung tu ya. Tarik hujung lepas pada kip pala tak mado. Lalu itulah bagi betina sangat-sangat dia orang menyanggu ke, okay? Dia boleh menyanggu dah. Gapo menyanggu nah yuk. Ha. Kamu saya nak oyak sikit ni bab menyanggu kepala tapi kok menarik tak ada apaan tu. Kok tani manyuk nah menyanggu sepogoh uto. Tu helak nak tu. Jangan nak nyewa ada balah tu dah. Saya duk tengok duk kerja oboto banyak. Olo nak mungkin sungguh apa lah tai yang tukar. Ya jamu nak bongok jangan nah tapi mun habis lak nak. Jangan bisa nak mitok ke kalau-kalau gatino naik sibulah naik tai. Kau kita semenyanggu lagu tu helak anak tak ada rahmat apa. Jangan bongok tu kan. Oh tu. Apa yang panggil tu? Ngebutuk. Jangan lah yuk. Nyanggu tu wah ni tak apa. Ha tak apa. Nak bisa tengok dah butuk. Ha tu Nabi kata menyanggu supaya goh utuh. Hak tu tu helak supoh. Eh saya tengok banyak kau ampun kau mana nak alam. Tapi kalau jumpa saya rakyat nasihat sama dah. Nyambut sikit eh. Ya fecan dengan anak ayam. Eh fecan dunia dan neraka esok ke mana nak jadi tu. Ha kata soal apa-apa mak tanya tadi apa nak kata. Jawab. Yo sekiranya orang pemuda ke. Ya rambut panjang. Ya saya tak nak perp atas rak.
ya pun tek 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 dia rambut saat ni tu golek kalau tek air tu dia dibanyuk dia panggil basuh dah tu. Ha ya nak mada sapu basuh molek lagi. Maka air seruh siapa rambut hok dok kip pala. Walaupun dia heret rambut ni hok tepuh tadi tu di antara pada kip pala sah lagi. Hak taksirnya orang menyanggu ya tok rambut taning. Ya sapu-sapu boy waktu bik rambut tu tak seruh hok dok kip pala bukan turun bawah kip hok kip yang dikip muka ke kip pala tak mado. Nah, agak muda banyak benar rambut anjal ni tak ada anjal lah ni. Muda je pas pih ya sepanjang ke. Pih ya naik pak. Ha, ya pih pih buah rambut heret turun lepas ada kek pala. Maka tak mada. Hanya syarat nak wim mada kena sapu kek pala. Ura pala licin cih. Tak apa dah. Ha, hatta ya katalah kita kalau orang ni tumbuh daging kepala ni. Berelo tu lepas rakit muka hotik pala ni tujuh tak matang dah. Ada tubik dah. Pala tubik tumbuh isi butir dah dah. Patik tak ada. Ha itulah sebagainya soal jadi soal tak ada. Mada kau tidak jawab tafsir. Kali lagi sapu tak ada. Air tu pergi seruh kek pala. Hujungnya sapu lepas nak luar sekali pun mada dah. Kalau tak seruh bahawa air tu duduk setakat sapu kena di hujung rambut hotik pada kek muka tak mada. Itu sebagai jawab pe. Wallahu a'lam. Ah, hak naik usah aja ni. Tak tahu apa. Satu pengen saja nak tanya apa supaya boleh diingatkan kepada saudara kita. Cemi. Atas itu hari ini. Karena saya tengok pada hari ini beberapa raja etok tanggungjawab orang hijau. Ya. Kalau ke masjid. Ya. Kalau ke obotoh. Kalau ke obotoh tak najuk. Ya, ya, ya. Tak botoh. Lepas tu sejid tak terimeh. Ya, ya. Tak terbotik, tak terimeh, tak terkanakan. Nampak kena wabung mak dah ni. Lepas tu botok tugas se hijau. Dari tugas se hijau dia wilah hijau kapur-kapur. Ya, ya, ya. Tapi dah boleh faham oleh kapur pada hari ni. Tahin hijau tak sejik tu tu kasih pala rotah juga. Aku nampak aku tak sapu. Allah. Gitu pun apa? Gitu lagu tu kan eh? Gitu. Masya Allah. Hujung buah warna besar mulai sana soal aku kena ni. Temu sapa tak tutik. Kerana pun hijau layuk. Kau bersih kapung pun supa hijau air layuk. Hijau air orang botol. Kawasan sedih cuma Allah, masya Allah. Ini pengen kapung pada hari ini. Allah. Lalu tu saya minta bapa ini sedih sikit kata setara mana palo. Lalu kita buat setara mana palo. Allah. Saya yakin kata orang yang mari ngaji pada hari ini duk mari nak palo sangat ni. Tak itu apa? Haa betul. Ah, kena dia kena yang amat mak ni. Apa tu ha orang lewat. Cuma dalam kampung. Cuba diri saja tak apa dalam kampung dalam masyarakat. Selalu mana dosa dia. Allah. Kita tak boleh ini, kita boleh tahu kata kapur kita kena wak, kapur kita tak boleh wak atas budak kita. Allah. Apa tu dah? Sudah nak kata? Ah, tanya dia meka apa mak ni? Nayuk tanya kena-kena. Ah, ingatlah kepada kita semua kami ibu dan bapa. Hak nayuk soal tak ada, hak nayuk soal tak ada tu. Ni dia panggil salah satu daripada perkara yang sangat-sangat di antara penting dalam kehidupan kita. Boleh tu. Pertama sekali nak setuh bak masalah mu'izalatul adza anit tariq. Dia panggil menghilang perkara yang menyakiti pada jalan salah satu menyebab masuk syurga. Dan tahu perkara di atas jalan menyebab menyakit terlalu ni menyebab masuk neraka. Situ dulu. Oleh tu lah siapa dia nampak tahik lembu di antara di atas atas batas dia tak buat tu baik maka salah
Sabit tu lah sebulan mulai Nabi katanya, nah, muhilai di atas bekaru, di dalam apa ni, di atas batas ni, masuk dia kata sedekah, sedekah. Sedekah ada datang pada hadis, saya nak baca hadis kita ni ke. Jadi di antaranya hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Cumi nak hadis ni, cumi menalah saya ni duk bawa hadis ni. Duk bawa hadis ni, duk bawa lah. tu dia. Oh. Satunya Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Imi-imi ni ada 70 cawang lebih. Hak besar-besar sekali qaulul la ilaha illallah wa adna hasna hendah imatatul azab wa tubik kawel waqti kawel menyakit ti campak ranya jatuh wa tubik nampak siapa wa tubik nampak gelap pecah wa tubik dia kena kaki orang nampak lubang katuk deh oh lubang ni katuk sabit saya tengok orang pesen cuma dia lalu pak jeluh beluk kereta dia ambil kayu letak ni pahala besar. Nah, hak ni semata menyakit bukan najis lagi. Apa otoh lagi berkara yang najis dalam masjid. Hak ni wajib atas tiap bukan pahala 12, 13, 14 dah. Hak ni wajib atas tiap orang nampak benda yang najis sejik wajib nak buat tubik. Siapa je reda di antara benda najis masjid berdosa kata. Lalu tu lah almarhum lah tu ni badai saya. Ya besar semua ke saya. Masa duduk mengaji, dia kata, mai ibu, dia panggil saya mai ibu. Saya akan nama Usman dekat kapal ibu. Dua-dua yang baru, ibu buah kapung, mai ibu. Beringat deh, kalau tak sewi salah, masuk sejik, tak bukan pahala besar kan ayo. Besar, tapi jadi balong. Dia tak kalau masuk sejik, jangan wak mata cepelak. Kena pejam molek. Cik boleh masuk sejik kalau malawah tak cicak, ambil cuma atas gelap, katuk. Masuk. Dah sungguh dah tu. Boleh tengok pak, lah tak cicak. Tok siap dia buat apa, tak siapa. Berdosa duk reda, walau seminit berdosa dah. Supaya tak tapak nyamuk, puk mampu. Widuk di antara lepas saktah, berdosa dah tak boleh tahu naik. Banyak tapak nyamuk dah. Lebih lagi, pak tapak nyamuk, renyih di sejik bodoh. Allah. Ha, sudah lah. Akhir kata, tak sah, pergi sejik. Ha, tengok tu pula dah. Ha, ni payah, ha. Ha. Naib boleh ni ke dia, pak. Tak apa, kan dia seni lah. Naib tak kena buat siapa, tak batas dah lah. Tak kira. Ha, tapi Naib ni molek soalan ni. Umum ni, banyak. Saya dah tengok lah dah, di sejik. Nah, ada setok tanggungjawab lagi ni. Ya, ugamu dulu. Nak minta lepas pada ni, kita ke kampung, lalu tubik batas. Nampak ranyu, sipir tak tepi. Palau masuk sergo dah. Sedekoh dah tu. Ah, nampak di atas haid, sodok tepi. Haid, ayah ke apa? Sodok, ni dok. Oh, ayah berok apa sini? Ayah piyun, perah, pergi perak tu. Ha tu, ni sebagai untuk buat pengingat. Jadi makna termasuk sejik tak sewi di berdosa kena pejir rapat mata. Maka hati mata gelak cibulis sejik ke pokok ni maaf rapat ni katuk mata gelak habis. Apa naib saya? Mesti yang masuk. We tinggal kepala 12 hari tak mengaji nampak cerah. Hengok. Ha, bila kenapa wajib kena buat tubik. Hatta tebe cicak dah. Kita tebe cicak satu ekor 10 kebajik ke. Bup. Tapi jangan jatuh, jangan lock with koda, koda subhanallah jatuh serta. Salah. Pak apa? Lepas tahap lah. Banyak tebe pak guling dedek. Tu seekor apa? Dua ekor apa guling. Hak puluh tadi. Ni himbuh dia ke dak hak ni. Nafsi lagi bak nyamuk, bak semut. Jangan dak gini sejik dah. Sabit kita temu semua apa buat tubik luar. Mampu buat tubik tak luar. Siapa yang menajiskan masjid, apa hukum? Ha, lepas pada ni, siapa masuk sejid, pakai cimata gelak kau ya ni. Agak dia tengok tak nampak usai pak orang tu.
Kalau dia nampak tak wei tubik, berdosa. Here. Ah, bak batas pun semakin bak gapo berlaku tulah buku menyakit teorinya besar. Menoluati nah. Selesai di situ. Pas apa tau lagi naik. Hak dia menyakit ti lagi dah tahu siapa tepi batas. Siapa jenis babu sung Allah lalu jalan sabit tu naik bahaya ni. Dia buat patah siapa tepi batas. Dia kena tak wujud pada orang lah dah. Tepat benda tak siapa tu boleh buatlah benar ni. Pak kata gin. Muh. Ni dak tak tepi muh orang nak makan nasi pun tak leh supah macam menatai naik ha apa. Habis tu supah dia masuk mu. Habis situ sebagai hukum umum. Gi mereka tanggungjawab pula. Bila satu orang sudah diterima tanggungjawab. Nah, maka dia wajib terima amanah. Sebab tu Nabi kata la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Hadis sahih. Nabi kata tak ada imej penuh bagi orang tak tanggungjawab. Dan bagi di antara tak sepenuh Islam bagi silap janji. Ha berat. Lalu itulah saya dengar salah satu pada orang ayuk. Eh orang ni dah, orang agama asing. Tapi umur dia panjang boleh dia berumat kenal. Lah ni umur dia hape-hape dekat dengan 100. Gagah. Tua ni tawabuk. Tak besar diri. Sehat. Naik perasa kelpit. Berumat boleh kenal. Semua orang besar, orang kerja, orang sebab mengajar ni. Bak seksatikan kenal dia. Kereta tak ada mana dia. Kita tengok dia mana-mana seperti dia antara Datuk Nazik Kelate. Eh tapi dia hebat ugamu lah. Hari tu Rata Menteri Cuai mari di CIS. Dia jemput saya pergi. Saya suruh bawa, saya bawa pelajar pergi 15 hari apa. Pasti ya, ya jamu untuk pakai saya, supaya saya nasib buku saya tak jang. Ya atas tak pakai babon kena meja mulah apa tu. Ah malu babon tak pakai tak bisa pakai meja mulah. Pernah perut jatuh sudu bawah. Allah. Meja mulah lah. Besar pula perut tu. Patut pakai ya babon. Apa tahu. Ah malu babon. Perang jatuh. Tengok tak pakai aku. Alah. Lepas tu tekah Datuk Menteri Cuai mari dah. Demo sambut dengan ada cara demo sambut dah. Pergi tanya babo boleh tak? Babo tak boleh. Babo tak masuk dah. Ya cede kisihoh babo. Tu duk dak payah tu lah. Bo habis mana? Bo. Kam. Bah pia boleh payah lagu ni. Lepas tu tok saya nak ayat terang tu. Tekoh masa dia bagi gapo orang cuk ngaji sapsar gapo panggil ayo panggil apa? Bukan bab tu. Ha pria. Ia kecek tiga patah. Ia kata suan ma kun rau mi ha kecek sia sikit dah. Eh? Jangan murih dah. Ia tak kebanyak ke tu bahasa Melayu kebanyak ke kita tak kira orang mana-mana pun sebab po ia kata boleh kita tu tak naik pekat. Okey. Kat kuam rapi cho. Hadis Nabi ada dah. Orang kalau buka beg ki kereta pun naik. Kak kuar picak mampu. Apa dah? Naik ki kereta. Bapa kita mik muhabar apa naik apa dah moda minyak kereta. Bila naik benda makan angin beg. Naik tak ada uap lah kepala. Bapa pergi. Tak sudah lagi. Akhir buat kelek. Akhir dia tak ada naik beg ki molek. Tak jadi hilang. Ni kad kuam rapi cop. Sabit Nabi sebut ada hadis. La. Dia panggil la dina liman la. Ah dah lah. Tak ada agama sepenuh orang silap janji. Banyak orang tina apa tu? Orang panggil kad kuam rapi cop. Kalau kita pahal buku kuam rapi cop naik tak balah. Lagu orang bertina apa tanggungjawab dengan tok laki? Ni banyak orang tina duk berhubung biar hak tok laki duk ke dia. Nak benih dia lah, kok tu kok ni lah, ha, tak kena lagu. Saya nak tengok, apa saya kata ke pelajar saya? Eh, tak pakai. Tak pakai, we tahu kerja tu, tak pakai apa duduk sini. Mana balas dengan babo, kan mana tidur.
Kita mula jijak mari buat apa? Nak mengaji. Nak pakat belajar jemuh. Ni tak nak jemuh. Pakai kad puan berapa cok. Begitulah bila di antara majlis geletak di sejik kanak kan makan 12 orang. Hak tu kerja-kerja ni kita tak buat ke pakai kad puan picok. Ni hak tertakut dia digelewing lah ni ni. Kerana berapa mak? Tak berapa mak balas baik anak. Mualat. Mana tu la dina liman la ah dalah. Wala imana liman la amanatalah. Bukan nak minta kita biar ada kuam rap icop. Kita buat tahu kerja kita gapo. Buat tahu kerja tak balah dah naik. Balah kan? Supaya naik UPH kanak gapang kanak burihan pun kanak orang tengah naik tu. Orang ni panik ni. Buat kerja yang serga dah orang. Ini fai banci. Payam tam banci hai tuk tong. Orang ni burihan tak boleh hantakan mana. Hak bak ni. Balah dah naik. Tak. Supaya sejik kalau turut, kanak kalau turut di antara sungguh. Cuci sejik. Pak Haji siap dah lah ni. Tak ada. Orang tak siap cara basuh jambel. Tapi nak pergi Malaysia payah dah. Oh Malaysia naik. Cuci jambel. Ni kita orang Islam. Pihak agama. Tapi dia jambel masuk kena pukul hidung. Gada-gada dia cuah di antara lima tokoh dia tu dia tak cucu. Berguling, berguling, berguling. Sabit saya ambil dia satu pikrah naik mik. Naik mik yang kata mitok pun kita semua nak ambil hak orang botol ni gisem sikit. Buat apa? Untuk kebenaran saya sejik. Hak jambai cuci, cuci semua kawan. Sejik kawan saya dia cuci be. Naik buat gini naik. Cuba usah sikit. Besar naik bak ni naik. Cik boleh bak jambai ni cuci sungguh naik. Negeri jemaah nak masak kena selok. Pas saya lah sama nampak bulu lah luar. Allah. Gis maya jemaah. Hak ni. Ha, mendengung saat ni nampak sedak aku lah. Ni kena klik dah lah. Dah. Nampak tak? Saya boleh masuk sejik. Tangga sejik ke apa. Nyawi ada tak icok ke apa. Ni tak apa lagi naik. Bukan sejik. Tukar kata bos semua sekali tak icok ada pala. Tak soh tu. Kata. Ha? Allah. Hei. Tukar seminggu sekali. Hai labo penuh. Sapu. Hai labo khilah ulama tu. Bah, bila dia hantar najis itu, dia macam tebah naik. Kekeh habis. Tak terpakai habis. Eh, comel bak ni dah. Dan saya minta lepas pada ni pakat jaga nak setengah hari tu tukar. Pala besar ya, pala ular buat dah tu. Tak cicak tiga toko tu situ. Ya, tak pergi. Attakullah. Ha, attakullah sudah. Tapi tak cicak dah apa nak kata. Tak apa lagi nak yuk. Tak kerak eh, tak cicak dah tak buat tubik juga nak yuk. Lepas nak minta lepas pada ni, nak yuk lepas minta. Wih kita tahu lah. Kita masjid atau tahajud nak minta kawasan ban kapukok kita ni. Lepas masa nak minta lah. Bak sejik pun ada di Masjidil Haram. Jangan ngajak pun ni orang cara Quran suku. Bersih. Sapu sokmu. Ani dia. Nampak tu dah? Hah? Hak saya suka cerita sekarang tu. Kak kata boh ni naik. Tak cicuk ada naik. Tak kelabur ada. Ya seminggu sekali. Apa bukan kata ular gila kata apa? Aku lepas aku ada. Hak takutnya tak kelabu pun ada. Cicak pada nyamuk tak tu. Baca kata apa? Dalam hal najis tak sah. Hak ni. Hak saya dah kalau ada najis. Ini sepatut-patut beringat. Dah benar ni beringat. Oh najuk tanya ni mulai bak ni. Ha, penting sekali satu. Kelebihan buah bekal meluati. Yang kedua pula. Membuah bekal najis di masjid besar sangat. Yang tiga pula, we ada tanggungjawab. Setiap kita semua tak kira naik obota, tak kira tak nebek ke mana, tak kira di antara orang betina, tak kira we tanggungjawab dah. Kepada kuamra picok kita tu hak besar gapo. Dan kita kenal dia kita, kuamra picok tu gapo, ya tak nak balas dengan orang dah. Balas nak naik. Duk. Apa? Duk tak berada dengan orang. Kira hak kita. Konkretun dia payung. Ni kita dah panik banci dah gaduh dengan orang panik lain. Balah kamu. Apa tu dah? Oh, comel bapak ni itu sebagai jawab pe. Ha. Terima kasih kepada Pak Bo yang jawab.
tong sapoh tiang de. Ha. Nah. Hmm. Ha. Karena kita tong sapoh tiang de bahong oge. Dulu saya udah dinayuk apa dah hal saya beti tong sapoh. Ha. Kata uak tong sapoh apa dah hal. Masya Allah. Masa dulu nayuk dulu uak. Bos saya jadi saya beti apa dah hal. Allah. Beti nak uli oge kampung jago tugas saya masing-masing. Oh, cumi. Tong sapoh hingga ditumpuk karena dia bangun. Masing-masing tiap-tiap bohong jago. Hmm. Kena. Patu ngaha sapoh hingga rumah deh. Tahau-tahau kena guna rubuh. Tepat tahap sapoh. Upoh oge butik. Go minyak kereta. Hmm. Lapa yang tu ibu tahap. Allah. Masya Allah. Ha sapoh ni. Ha sapoh ni. Ha sapoh ni. Ha sapoh lo ni. Di tahap sapoh di nari. Karena sekali lo ni unik rupai. Oboto mana-mana pun tak boleh buat telaga sapoh. Ah. Tak boleh buat telaga sapoh unik lagi. Kena. Kau kena dengan syaruk tu. Lepas tu kena di tahap di nari. Tepat kau. Oh, comel. Lepas tu pun tahap nari tu dia dimegi lo. Lo ni. Allah. Dia di megelo, patu pehok oboto kena bayar sekilo 80 musteh. Allah, apa-apa kelo taik gapo lagi duk tu taik lembu kubah banyak tu dah. Ah, tu sudah. Aku takut duk dalam tu. Allah. Patu semula-semula kena bayar kepada di sepan ngarik. Go tepat hak siapa. Hmm. Sekarang lo ni 15,000 semula. Subhanallah. Dengar tak kita kata nak kata kena ayuk ni. Tak boleh. Hmm. 15,000 boleh. Allah. Patu saya dengar pula bapa kata gini nayuk dosa kita tong sapo pikali ha. Bergak lagi. Ha bergak lagi. Apa nak lagu mano fikir? Ha bergak lagi. Ha. Satunya pembayar duit narik lagi. Ah ha, tu sungguh. Tu dosa tak tong sapo pikali lagi. Ha. Ha ni capeklah. Ha. Atas diri saya. Kan apa? Saya mula-mula buat harapoh karena pun kalau orang kampung terpeke sangat tu buat nak uji jadi sebuah orang dedan Allah orang dedan ada tu lah pun anak buah rumah orang nampak comel lah deh ya padahal kedai tak ada tempat nak kali kampung pun tak boleh nak bakar pun tak boleh mesti je kena buat baik ya lah ha. Tapi orang kampung itu nak baik kedai Allah kok tu sakit pala kita ni kedai rumah ni. Tak apa. Ya. Orang apa hebatnya. Tentang aku atas rumah. Padahal orang luar tengok ada tong aku atas rumah lah. Aku tak tumis sekalinya. Busung tak apa. Orang yang atas rumah kita tentang aku dulu. Allah. Ha tu? Tak kenal aku dah. Ha tu? Ya dah. Tak kenal aku eh. Lepas tu besok kajian ni duk kecek. Tiap-tiap berdua tempat kampung. Nau di demo pahe kata duit hok 15,000 sebulan 800,000 setahun hok ni kepada orang pinjol ke minyak kereta tu kalau kita boleh berhenti apa tiap-tiap buah rumah boleh cara sendiri bakar sendiri tamu sendiri duit tu kita boleh buat patah buat loke ya nampak sebenarnya Allah aku satu lagi kalau kita boleh berhenti kita apa lebih dalam saya lupa pak berdosa menyakiti orang pula. Tak itu apa? Ya. Pak orang kata menayuk busung ni. Haa? Cerak tau. Haa? Cerak tau orang kata busung. Cerak tau. Tapi dia tak kata orang apa pak orang kata menayuk pun. Menayuk pun? Haa lah sudah menayuk. Haa. Haa sabit tinggi ni. Kalau lalu rapat ke rapat. Tumpung ke 3, 4, 3 tahun. Lepas tu pak orang busung. Semua orang lalu menayuk ni tak ramah. Haa. Tapi kata kata kapo tu menayuk pun. Kata menayuk pun. Apa habis tu dosa biar? Dosa lah kata. Buat letih dah. Bala klip kita. Lepas tu selagi saya ni fikir je. Tak nak tak tahu apa tu. Saya tak pergi jalan. Hmm. Nak pergi tak pergi jalan pada rumah orang. Oh, comel. Buat gitu. Beli kereta gimmick. Ha. Ah, boleh kampung. Oh, dah. Cuma lah pergi tak dia ni. Walau. Oh, ni lah saya. Saya buat kerja dalam kerja kampung ni susah. Haa tu sampai ni ayah dah kena dah jalan. Lalu tu saya pun ingat. Saya tu suruh bapa memang bui tahu agama kebersihan. Ini dah. Supaya
nak boleh oleh kapo dengar kami tahu tugas saya oleh kapo. Ayalah. Saya tahu tugas saya saja. Kapo harus patut boleh buat. Kalau saya berhenti pun, kalau sebelum saya nak berhenti, sekarang ni saya nak berhenti pun dulu. Akhirnya hal apa ni? Akhirnya saya nak berhenti. Pakat suara kira tapi dalam nak berhenti tu we oleh kapo pakai hari. Ya, cuma Masya Allah. Malam-malam. Lepas tu pada hari ni saya lalu minta kapo man ketik hal apa pada hari ni. Tengah pada tengah boleh jadi oleh kapo dengar pada hari ni boleh disebar. Jalan malam cuma di rumah. Ada kata hal apa semua tanggung jawab kita masing-masing juga. Ya. Ada. Terima kasih kepada kapo man. Nak setuju sikit kapo man dah. Nak siapa sikit gigi tino dah. Jadi dia sebuah-cabuah tengok di dalam kitab Ta'limu Ta'lim pun bermak. Salah satu menyebab jadi papa, salah satu menyebab jadi sesok ialah muhalak bala bak sapoh. Lebih lagi pula kita sapu-sapu-sapu-sapoh tak bucu, tak ambil sipir kita hauk taruh sampai ke sari menyebab nak jadi papa. Begitu juga makan nasi pinggir tak basuh menyebab apa juga. Bahagian betina toko dapur. Apa-apa cair tak apa-apa naik. Naik klik hijau letih mengepek bini. Suwi kerik kamu. Apa tak? Apa? Nampak tak? Sebab apa-apa misalnya kita tak sapa-sapa-sapa buju. Ular meredak ketik. Kena kefubat. Apa tak? Apa juga. Pak kita kita siapa bau busuk penyakit mari rumah-rumah. Apa lah? Apa juga hantu sebab dia. Napa? Sabit. Jalan malak-malak. Papa-papa menyebab sesok. Sesok sana. Oh, dah makali. Sabit pakat-pakat beringat dah. Sabit itulah kali kita basuh pinggir kan. Namsik nanuk. Sudah apa tu basuh dah pinggan yang gelap pas hari ni ayo. Menyebab apa? Apa kenapa dah kita royak dah? Oleh tu insya-Allah alhamdulillah hari ni berenah besar-besar bapa mak tanya berekek bab ibadat. Nayu tanya luar berekek bab masyarakat. Oh comel dua soalan ni. Oleh tu bapa mak sebagai terakhir lah ni, terakhir saya sendiri. Selawat ni greh kata dengan kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, keturunan Nabi Ahli Bait. Ini bukan hadis pun dah, ia nak cuba. Ia kata selawat ni bapa mak, dia panggil terbuka pintu murah rezeki. Sehingga tak berputus-putus, dia kata selawat ni rezeki dapat kita seperti mana air zamzam yang terbuka pintu Nabi Ismail sampai ke kiamat tak habis. Kering dah ada lagi dah. Dah, dah. Ayat lagu Zamzir semenjak Nabi Ismail tenjang pakalan ni, wapu ribu kereta. Tak ada buti-buti. Selawat ni, siapa dah baca selawat ni, sirah ni. Hak dia ayat ni. Selawat ni, sirah ni. Rezeki tak berputus. Pandok ya. Baca lepas subuh 10, pasal 10. Mana? Allahumma salli ala Muhammad. Waft. Tah minal khairi kulla mughlaq. Tu ya. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi mughlaq. Allahumma salli ala Muhammad. So, satu riwayat. Ya Rabbi. Ingat mulai dah dua riwayat. Satu riwayat. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Satu riwayat, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mulak. Cuba baca. Ayat tak nak baca, anakku tak pandai tulis. Tulis hulak minggu depan, mamak tak tulis hulak apa mak tak. Satu riwayat apa mak dua. Sengata Allahumma salli, sengata ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mulak. Mana ya Rabbi hai Tuhan aku salli ala Muhammad wir rahmat Nabi Muhammad waftah minta tak terbuka pintu minal khair pada kebajikan marulah benar duk koci mula tak terbuka habis koci hak ni masuk belaka bukan rezeki saja kemudahan terbuka habis
Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Anda ya dah. Tapi malah aja. Allah banyak kata Allahumma mamak sengatan ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sengah riwayat Allahumma sengah riwayat ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim tambah lagi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim waftah minal khairi kulla mulaq. Boleh baca belaka, baca lepas subuh 10 kali, lepas asar 10 kali, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dapat rezeki dia buka pintu kebaikan tak berputus-putus hingga sampai kiamat, seperti mana air zamzam terbuka di antara pintu tangan Nabi Ismail hingga sampai tak berputus-putus. Waklik wapa bunuh apa Thailand mana pun dia berikan mana tak habis-habis. Itu sebagai amalan. Maka saya nak ijazah semua pada kain ibu bapa, khususnya orang ahli kapur kok ni, dan seumum dengan lesuk saya ni dah. InsyaAllah kalau tak ingat, ha, minggu depan ni saya nak tulis hari. Tak agak lah, kena tulis seumum. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mulaq. Sengah riwayat ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim waftah minal khairi kulla mulaq. Sengah kata Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mulaq. Cukup. Mudah-mudahan yang kita belajar hari ni walaupun tak nampak begitu, tapi di antaranya orang panggil boleh berkara manfaat tu banyak. InsyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina. Allahumma 'allimna. Allahumma asir. Allahumma asir. Allahumma barikul. Allahumma rabb. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri mustajib Rabbi irhamna jami'a bi jami'i wa salatullah
anda tarere sotore ahmadul hadi muhammad sahibul sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu